بسم الله الرحمن الرحيم احييكم بتحيه الاسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فنوينا تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحس على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضاة الله ووجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أبيل. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin, amin ya rabbal alamin saya harap di sini yang masih jomblo nanti segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu taala amin yang ikhwan insyaallah karena soleh rajin datang ke masjid rajin mengaji dan rajin menabung insyaallah bisa kasih mahar yang terbaik buat akhwatnya akhwatnya insyaallah karena udah tobat dari jadi jibu, jadi bucin ya tobat dari nontonin drama Korea dan lain sebagainya Insya Allah nanti dapatnya juga ikhwan-ikhwan yang soleh amin ya robbal alamin jadi tema kita apa nih tema kita nih Bib uh, tema kita itu ABG apa tuh ABG anti bergibah nih. anti bergibah ya. Oke okay. ini sebenarnya kalau misalnya kita dengan temanya kan kita anti bergibah nih ya terus kita ngomongin gibah itu masuk gibah nggak Bib <laughs> ya baik ghibah itu didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zikruka akhoka bimayak jadi kamu menyebutkan satu kualitas yang ada pada saudara kamu yang kalau dia dengar dia nggak terima meskipun benar jadi kalau misalnya kita nggak terima itu termasuknya ghibah gitu kalau misalkan kamu diomongin sama kawan kamu ganteng kamu terima nggak pasti terima pasti terima kan Terima. terima apa aja terima. apa itu fitnah enggak ganteng insyaallah lahir batin amin ya robbal alamin nah kalau misalkan diomongin sesuatu yang buruk tentu saja hatinya tidak terima nah itu hibah kalau misalkan ternyata tidak seperti yang disebutkan itu kalau benar loh misalkan kita ngomongin orang hmm, dia itu orangnya cerewet terus besok lagi kita ketemu kawan kita lagi yang lain kita bilang dia itu orangnya pelit dan lain sebagainya apa faedahnya kita ngomongin dia Emangnya kita dapat duit dari ngomongin dia. Yang ada kita dapat do dosa. dosa. Kalau misalkan tuh ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita ngomongin orang di dunia bayarnya mahal di akhirat. Misal begini ilustrasinya. ente punya utang 500 juta. Ya kan? Amit-amit. Amit-amit. naudzubillah. Nauzubi. Utang pahala lah. Ibaratnya utang pahala 500 juta. Sementara pahalanya cuma 100 juta. Akhirnya dosa-dosa mereka ditimpahin ke kita. Kita dimasukin ke neraka. Gara-gara apa? so idu al-sinatihim. Apa yang kita tuai dari tanaman gibah kita sendiri. Serem kan? Sholat kita, puasa kita. Semuanya jadi sia-sia. Berarti itu ibadah kita yang misalnya ibadah kita selama 40 tahun terus kita hilang begitu aja sama gibah. Hilang gitu begitu nih. aja. Jadi di dalam syarah Sulamut Taufik itu disebutkan ada keluarga yang profesinya muadzin Yang satu nih kakaknya tukang azan selama 40 tahun. Bayangin 40 tahun manggil orang sholat, dikali satu hari lima waktu, satu tahun 365, berapa tuh jumlahnya pahalanya? Luar biasa, kalau jamaahnya 100 gimana? Gak bisa hitung kan? Nah, Tapi susah ketika itu. mau mati, ketika mau sakaratul maut, itu mu'adzin bilang sama saudaranya, Kudli Quranan eh ambilin saya Quran dong, diambil Al-Quran, Ternyata kirain pengen tabarruk, dicium Al-Qur'an tersebut, justru akhirnya dia mati dalam keadaan Nasrani. Nah, tukang azan. 40 tahun manggil orang sholat. Matinya pegang Quran, tapi justru malah murtad jadi orang Nasrani. Digantiin profesinya sama adiknya. Adiknya 30 tahun jadi muadzin Mantap jaya 30 tahun jadi muazin, jomblo kali ya. Ya. Nah, 30 tahun jadi muazin akhirnya dia mengalami hal yang sama dengan kakaknya, mati dalam keadaan asrani. Nah, ini si ade akhirnya muterin Ka'bah. Dia berdoa, "Ya Allah, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ditarik sama seorang ulama, kenapa kamu jauh-jauh ke depan Ka'bah? Kalau kamu ke depan Ka'bah, kan minta nama si dia." Ya kan? Ya, nyebut nama gitu nyebut namanya ya. gitu, meskipun gak ada namanya, sebut ajalah gitu kan. Gak ada orangnya masih abstrak yang penting sebut namanya gitu kan. Tapi ini orang bukan minta jodoh, bukan minta duit, bukan minta bisnisnya lancar, minta matinya baik. Jauh-jauh coba dari Indonesia, habis uang banyak buat umroh, mintanya husnul khotimah. Diceritakan sama ulama tadi, kisah kedua saudaranya. Ulamanya penasaran, kok ada orang muazin manggil orang sholat, hidupnya di masjid, matinya jadi nasrani. Katanya keduanya suka ngurusin aib orang lain. Itu yang azan. Gimana yang mainnya di Starbucks mulu? Gimana yang mainnya di mall mulu? Kerjaannya jadi ahli gibah. Hmm, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seburuk-buruk kematian itu mati dalam keadaan nasrani. Apalagi kalau kita nggak pernah ke masjid terus tukang gibah. Serem nggak? luar biasa soalnya itu Jadi bukan lagi rugi tapi apa namanya abis amal amalnya habis ya? itu dikumpulinya ama Fir'aun lagi Masya Allah Subhanallah ya kan ngarep-ngarep kita ketemu ama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kan ganteng gantengnya sangat luar biasa dari pusernya Nabi ke atas itu ada bulu-bulu tipis akhwat jangan dibayangin ya di dadanya ada bulu-bulu tebal kulitnya putih. Kalau Nabi senyum itu yang keluar adalah cahaya. Kita senyum yang keluar hawa naga. Kita kita pengen dikumpulin sama Nabi Shallallahu Wasallam senyumnya manis ya bercahaya. Ujung-ujungnya gara-gara kita ngomongin orang yang nggak ada manfaatnya buat kita, akhirnya kita malah kumpulnya sama Fir'aun, sama iblis, kemungkinan sama mantan. Ya. Jadi Luar biasa berbahayanya dosa gibah itu bagi kita, iya. nih, Bip, ya? Oh iya, nih Bib, kan biasanya gini ya, teman-teman juga kadang... Uh, kita sebab gibah itu kan kadang karena suka benci ya sama orangnya gitu. Iya, kan, sama orang yang kita gibahin gitu. Ada juga yang karena benci, ada juga yang karena... oh, karena enak aja gitu kan, karena kebiasaan gitu. Iya, iya. Nah, cara kita menghindari gibah itu gimana sih, Bib? Baik, cara kita menghindari gibah adalah mengetahui bahaya yang akan ditimpakan Allah kepada kita kalau kita ngomongin orang lain. Ini mohon maaf, kalau kita ngomongin orang, uh tuh kayaknya dia maling sendal, ternyata dia nggak maling sendal. Maka di akhirat, akhirnya kata Nabi SAW, Atadruna manil muflis, kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Sahabat jawab, Al-muflis man ma la dirhamalahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham dan bekal dijawab lagi sama Nabi Al Mufriz bin ummati. orang yang bangkrut di kalangan umatku maniatiya umal kiamah yang nanti datang di hari kiamat disolatihi bawa pahala solatnya wasiamihi bawa pahala puasanya wasodakotihi bawa pahala zakatnya sumayakti man kotsyata mahara kemudian didatangkan segolongan orang yang pernah dia diahina. Kadang-kadang sekarang bukan lidah yang tajam, jari yang tajam. Hati-hati itu semua yang antum tulis di media sosial. Wallahi pasti ada pertanggungjawabannya. Wa qadha yang pernah dia tuduh zina, pernah dia tuduh ahli bid'ah dan lain sebagainya. Wa yang pernah dia geplakin. Ada teman, Uh itu kalau dia nggak ridho, habis. Jadi jangan so asik di zaman sekarang itu. Datang-datang, eh gendut, apa kabar? Hmm lu kira dia seneng? Eh jomblo, zombie, jomblo bingung. Ya, lu kira dia terima omong begitu? Abis lu di akhirat pahalanya. Makanya saya itu dengan jomblo takut luar biasa. Takut kualat. Pahala saya habis sama anak Rizka. Iyalah kerjanya ngegojloki, godain jomblo, 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 jomblo. Kalau misalkan di sini ada 100 orang jomblo, ya pahalaku dikasih ke 100 orang. Apa nutupi? Kan enggak? Habis itu dosa mereka ditimpahin ke saya pula. Hati-hati tuh. Nih ya yang sering diomongin. Gendut, hitam, cungkring, jomblo, gembel, hmm, buntelan kentut. Nah, itu bahaya tuh. Hati-hati kita ngomong begitu. Apalagi kalau sampai ternyata dia kekasihnya Allah. Man adali walian adzan tuh bil harab kalau ada yang menyakiti kekasihku, aku umumkan peperangan kepadanya. Ya Allah, kalau sampai Allah ngumumin peperangan sama kita, taruhlah kita nikah kemarin. Terus kita punya track record ngegodain orang-orang jomblo. Uh, Jonas tuh jomblo ngenos. Wah jelek banget tuh orang nasibnya dan lain sebagainya. Orang itu sholat malam, puasa, tirakat, baca Quran, nggak pernah nyakitin orang seumur hidupnya, biru walidain, berbakti sama orang tuanya, dia kekasih Allah bukan? Kekasih Allah. Allah timpahkan gara-gara lidah yang nggak bisa kita jaga ini musibah akhirnya cerai. Jadi jangan terlalu sering posting di media sosial. Zaman sekarang sebelum makan bukan berdoa, sebelum makan selfie. Sebelum makan bukan baca bismillah, tapi sebelum makan. Halo, assalamualaikum. Halo, ya, ya. ya mohon maaf, maaf ya. Dah, jadi sebelum makan justru malah posting dulu Insta Story. Nih saya mau kasih cerita deh sama teman-teman. Dulu Imam Azhar Nuji nulis kitab namanya Ta'limul Muta'lim Beliau mengatakan jangan suka makan makanan yang dibeli di pasar. Lo emang kenapa Bib hubungannya makanan di pasar dengan keselamatan batin saya? Kalau kita beli makanan di pasar kan punya kemungkinan orang miskin ngelihat kita beli. Terus dia nggak bisa beli hatinya sakit kita ngasih dia enggak nyakitin hatinya i fadha habatil karena mereka sakit hati keberkahannya hilang kalau kita sering posting jalan-jalan ama istri kita baru nikah ama suami kita baru nikah siapa yang menjamin di situ enggak ada orang yang hasut dilihat kayak sinetron <laughs> tunggu saja pembalasanku. <laughs> eh, siapa yang bilang nggak ada orang yang hasut begitu? Di depan mukanya manis, subhanallah. Di belakang DM, assalamualaikum mukti, begitu. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita sendiri tuh yang ngebuat orang lain hasut sama kita. Kita bisa hasut gak sama orang yang gak rajin posting? Bingung, orang gelap mulu. Insta story gak posting, WhatsApp story gak posting. Dirahasiain kan? Mana bisa kita hasut sama di? dia. Maka pintar-pintarlah kita menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi salah satunya itu tadi e, mengetahui bahwa dosa besar sekali gitu ketika dosa bergibah. Gitu ya, Bp. Iya, dosa besar banget e, itu. Salah satunya tadi body shaming ya. Body shaming gitu kan sama temennya. Iya. Oh sister, sekarang gendutannya gitu kan itu kalau kalau misalnya teman-teman akhwat suka kayak gitu kelepasan gitu kan karena terlalu terbiasa nah itu mulai-mulai dikurangin ya, tapi kita kalau misalkan dibully kayak gitu kita harus ingat prinsipnya si joker orang kurus lahir dari orang gendut yang dibully kan begitu jadi kalau misalkan kita dibully gara-gara gemuk nggak apa-apa kita jadikan itu semangat motivasi supaya kita itu lebih ba baik jadi kita dapat dua dulu tuh Imam Al Hasan Al Basri kalau misalkan dia digibah yang gibahin dikasih korma kok oh bisa? Kenapa? Makasih loh, karena nanti di akhirat kamu bagi pahala kamu. Nah, serem nggak? Ya kan? Serem nggak? Jadi hati-hatilah kita itu. Itu Nabi bilang sama Abdullah bin Masud, wahal ala illa hasaidu al sinatihim. Ibn Masud, emang ada orang ditarik ke dalam surga selain daripada gara-gara mereka nggak bisa jaga lidah. Hati-hati. Tapi memang agak sulit. Kenapa? Apalagi perempuan. Jumlah frekuensi kota, kosa kata laki-laki ada tujuh ribu, tujuh ribu kata per hari. Itu minimal, eh, maksimal itu ya. Maksimal kalau perempuan tiga kali lipat dua puluh satu ribu. Ya kan, laki-laki habis -laki dikerja sama jalan, perempuan cuma habis seribu, paling sama tukang sayur sama temen Instagram masih sisa dua puluh Habisnya kemana? Kalau perempuan baik-baik, habisnya baca Quran habisnya buat sholawatan. Kalau perempuan nggak baik, mulai kerjanya akhirnya ngegibahin orang lain. Bikin grup kajian, namanya grup kajian, isinya ngegibahin orang yang nggak ikut kajian. Ya, mohon maaf ya, bagus kalau kita tuh sudah hijrah, apalagi yang pakai cadar. Tapi Mbok ya jangan sampai kita jadi komunitas gibah begitu ya pakai cadar terus pakai eyeliner matanya gini-gini terus pakai cadar terus gini-gini ya hey bumerang ya bebek jadi bikin bumerang ya bikin bumerang ya. jadi ya masya Allah Oke, okay, jadi ya. salah satunya adalah kita juga sama-sama untuk mengurangi postingan yang kurang bermanfaat ya. Artinya gini, kalau misalnya kita juga posting pamer, kita memberikan peluang sama orang yang lebih tinggi itu nantinya kita bakal diketawain gitu ya, Beb ya. Sama orang ya. yang lebih tinggi, sama orang misalnya kita pamer pamer kekayaan ya. sama orang yang lebih kaya diketawain Ah diketawain. Segitu. Cuma segitu doang. Ya. Sama yang miskin, jadi bikin apa namanya? Uh, ada hasad gitu kok dia punya uang segitu gitu kenapa saya enggak ngerinya orang yang rajin gibah ngerinya nih nanti Allah tanam di dalam hatinya rasa ingin berbuat maksiat itu yang paling ngeri jadi gara-gara dia rajin gibah dia kan nggak takut tolong lihat dia kalau gibah aja bisa dia lakuin mohon maaf gimana dengan zina kalau misalkan gibah aja berani dia lakuin gimana dengan selingkuh kalau gibah aja bisa dia lakuin gimana dengan mencuri. Orang sesuatu yang dilihat sama Allah terang-terangan aja dia berani lakuin di depan orang lain. Apalagi pada saat dia sendirian. Zubillah. dulu tuh ada seorang pemuda. Dia ganteng. Ini dalam kitab Al-Mawaisnya Imam Ibnu Jauzi. Dia ganteng, cakep banget, luar biasa. Kayak kamu ganteng. Ya. 11-12 sama moderator ya. Bukan? Sama kayak Antum lah. Oh, tampan Allah. luar biasa. Amin. 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 Nah Kemudian dia ini kekurangannya memang enggak punya duit ya, ganteng tapi enggak punya du duit. Maka misalkan ya kita uh, intro sedikit, kalau misalkan kita enggak bisa bersaing dengan hidung, hidung kita kalah mancung, kulit kita kalah putih, muka kita demek sedikit, enggak apa-apa. Karena perempuan itu pasti lebih memilih yang mapan ketimbang yang ganteng tapi malas beker, bekerja. Betul apa betul? Milih mana, ganteng nggak pernah ngasih duit atau pas-pasan tapi diajak beli gorengan di Madinah? Iya pastilah. Zaman sekarang nih, mohon maaf nih, kita skip dulu nanti lanjutin ceritanya ya. Ini anak zaman sekarang, laki-laki zaman sekarang jangan jadi komunitas giba. Orang rajin giba sulit cari kerja dan dapat kerjaan yang bagus karena energinya habis. Bukan untuk menciptakan inovasi bisnis, bukan untuk ekspansi marketplace yang dia punya akan tetapi pusing ngomongin orang kejelekan orang yang nggak ada manfaatnya buat dia akhirnya ketika ditanya sama calon uh, istrinya sama calon mertuanya siap nggak mahar 50 juta oh, bapak jual anak oh, ini nggak benar Abi Umi Papi Mami I love you you love me I bunting you lari kan begitu Ingat, dalam pacaran semua bisa dipegang kecuali omongannya. Paham ya? Semua dalam pacaran bisa dipegang kecuali omongannya, gibah muluk kerjaannya. Ini laki-laki kalau punya jatah tujuh ribu, tiba-tiba dia ngomong dua ribu, ini jangan dianggap sebagai kandidat calon uh, suami yang baik, langsung dianulir, blacklist, blok nomornya, tulis buaya. Nah, yee, itu. Kalau dia bisa ngomong sayang sama kamu, padahal dia bukan suami kamu, apa yang membuat kamu aman dia nggak ngomong sayang sama kawan sebelah kamu itu? Buaya zaman sekarang, iya rajin gibah, gibahnya syari. Gimana itu? Gibah Gimana? Syari lebih... Subhanallah. Tadi aku ngeliatin dia, rupanya dia begitu licik, masya Allah. setan, setan. Sama kayak anak zaman sekarang pacarannya syari. Assalamualaikum, uhti Ukti mau nggak Kita ikut kajian Rizka. Subhanallah, masya Allah. Hey, iblis, iblis, iya, iblis itu ngegoda Nabi Adam pakai sumpah demi Allah. Bawa-bawa nama Allah, oh? Allah buat mulus. Nah, tuh tadi pemuda tadi kisahnya gimana? Dia jualan kain, dia orang miskin ganteng luar biasa jualan kain, tapi dia nggak suka ngomongin orang. Dia nggak suka ngomongin orang, dia fokus aja jualan. Tiba-tiba ada seorang perempuan tajir melintir, tir, 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 manggil dia tuh, sini dong. Dikirain mau beli, rupanya diajak masuk kamar, diajak masuk ke rumahnya. Terus tuh perempuan buka bajunya dan mengatakan, kalau kamu zina sama saya, saya kasih duit yang banyak. Tahu pemuda itu jawab gimana? Pemuda itu mengatakan, ini akhofullah rabbal alamin. Saya nggak mau dong zina. Saya takut sama oh, bayangin dia ganteng. Nggak punya duit, diajak masuk kamar sama cewek yang cakepnya luar biasa. Cewek kaya, orang haya, apa orang? Orang haya, ih, minumnya dua luar biasa ya. Yang ini mah buat wudhu, ini minuman sejati. Iya, yeah. dah. Terus itu anak muda, nggak mau kan? Tuh cewek nggak kehabisan akal. Kamu kasihan banget nih, minum buat kamu ya gak usah itu buat itu kamu kan gak apa -apa. Wadidip. oh jangan tuh dikasih bekasan sama dia nauzubillah jangan sampai ya udah kita lanjutin nah ini pemuda dia akhirnya nolak dan cewek itu nggak kehabisan akal dibilang begini kalau kamu nggak mau zina sama saya maka nanti saya akan teriak otomatis kamu dipukulin satu kampung pemuda itu kan megang mukanya wah aset gua satu-satunya kalau dipukulin kan habis pemuda tersebut bilang ya udah tunggu dulu, saya mau masuk kamar mandi. Dia masuk kamar mandi nangis. Ya Allah, saya nggak mau zina ya Allah, tolongin saya. Saya nggak mau merusak kehormatan saya Allah, meskipun saya ditawarin perempuan tersebut duit, meskipun saya ditawari perempuan cantik tersebut diri saya nggak mau ya Allah. Tiba-tiba tuh pemuda ngelihat di ujung kamar mandi tersebut ada kotoran manusia. Apa yang dilakukan pemuda tersebut? Dia ambil kotoran manusia itu, dia taruh di mukanya, dia ambil kotoran manusia, dia taruh di badannya, terus dia keluar. Tarah. gitu kan? Terus cewek itu kan kaget. Ya majnun, ukhruj minal bait. Eh, orang gila. Pulang kamu, keluar dari rumah. Setelah keluar, orang satu kampung nggak jadi gebukin karena disangka orang gila. Orang gila, dia pulang ke rumah nangis. Nangis habis-habisan dia nangis. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan semua ini karenamu ya Allah. Tolong ya Allah, Aku sudah dibenci satu kampung, dianggap orang gila oleh satu kampung, difitnah oleh wanita tersebut. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang dapat menghibur diriku. Pemuda tersebut mandi, dan tidaklah dia berkeringat kecuali keringatnya diberikan oleh Allah. Wangi yang lebih wangi dari minyak misik itu, balasan bagi siapa? Pemuda yang punya kualitas Eva punya kesempatan berzina, tidak mau berzina. Dan pemuda seperti itu pastinya gak bakal aktif di grup-grup Gibah. -grup Jadi salah satu manfaat gibah, eh manfaat gibah, kok jadi manfaat gibah? <laughs> manfaat menghindari gibah maksud saya seperti itu. Saya tadi. jadi bingung, coba kamu tadi arah matanya kemana ya? Kesana. Yang mana? Ah, sana, sana. Yang mana? Sana, Aduh, ntar jadi gibah lagi, bib. Oke, jadi tadi salah satu uh, manfaat menghindari gibah adalah kalau misalnya kita tidak mau bergibah, apalagi dengan dosa-dosa yang lain yang tentunya tidak terlihat ya, Bib ya. ya. Ah, uh, juga di sini, Bib, misalnya kan ada juga yang bilang eh uh, perbedaan gibah sama fitnah itu seperti apa? Karena kan sama-sama tidak ada di orang itu misalnya gitu. Inka matakul wa illa fakod Itu riwayat Imam Muslim. Kalau kamu menyampaikan satu keburukan yang memang ada pada diri saudaramu itu gibah. Kalau memang real, kalau memang realitanya begitu. Kadang-kadang tapi orang emang faktanya kok gitu kan? Bukan, itu gibah. Wa illa fakut bahata. Kalau bukan maka kamu sudah memfitnahnya. Ini bahaya karena fitnah itu termasuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan. Makanya saya katakan gara-gara gibah orang bisa murtad. Gara-gara gibah orang bisa jadi ahli maksiat. Yang tadinya rajin sholat, ujung-ujungnya malah rajin maksiat. Gara-gara apa? Panen lidahnya. Dia nggak bisa kontrol dia punya lidah, bukan dihabiskan untuk berzikir. Padahal nasihatnya Luqmanul Hakim itu luar biasa. Ya bunaya akimis sholah. Wahai anakku tunaikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf suruhlah kepada kebaikan. Wanha anil mungkar cegah keburukan. Berarti kalau ada orang ngegibah, antum wajib cegah. Kalau antum nggak cegah orang ngegibah, antum ikut dosa di situ dan duduk bersama ahli dosa akan menurunkan kemurkaan Allah. Antum nggak mau begitu. Wasbir alama al dan bersabarlah atas apa yang menimpa padamu. Inna min azmil umur. Kita disuruh apa sah? Misalkan kita dibully uh, sama orang, dibilang kalau kita itu ya tukang gibah, tukang gosip dan lain sebagainya. Udah nikmatin aja semua itu. Kenapa? karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan menuai panen pahala yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngegibah pahala kita habis, kalau kita digibah pahala kita bertambah. Itu kan sangat luar biasa. Jadi hati-hati kalau kita masuk ke dalam satu grup terus ada yang mulai ngomongin misalkan ini ketua Rizka begini, ini wakil ketua Rizka begini, Rizka Menteng tuh begini dan lain sebagainya. Boleh nggak saya grup? Boleh. Tapi lebih bagus anda di situ, kemudian posting bahayanya gibah. Gitu. Langsung uh, salin langsung tautan ya. ya. langsung dikik ya. Salin tautan bahayanya gibah. Ya, iya. Masya Allah. Jadi bebkan gini ya Bib ya. Anak zaman mud, zaman sekarang ini kan eh uh, lebih apa namanya kenapa gitu kan suka sama gibah gitu kan. Terus apalagi di media online gitu yeah. kan gibah online nih ibaratnya gibah yeah. online nih jadi dia face to face itu nggak ketemu tapi jarinya ini jarinya ini sampai lima grup gitu kan yeah. itu gibah online itu gimana nih, Bip ya iya yeah. gini orang yang begitu dia nggak sadar kalau waktunya terbatas antum sama saya punya masa expired antum yang muda-muda pasti tua pasti mati titik kita semua pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, mulut kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, semua jari-jari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kalau sampai kita nggak bisa pertanggungjawabkan itu dan kiamat itu 2.000 tahun lagi, sementara kita meninggal mungkin 50 tahun lagi, itu paling lama mungkin, kita harus menghadapi siksaan selama ribuan tahun, yang mana di akhirat nanti kita harus nunggu lagi 50.000 tahun, dan ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam raka jahanam, gara-gara apa tangan kita sendiri. Jadi percuma orang seperti ini tidak mentadaburi hidupnya Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling sedih nggak ada orang yang lebih sedih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya tapi Nabi nggak sempet buat ngegibahin orang dan nggak sempat buat kritik orang lain Nabi umur dua bulan abaknya meninggal kita di sini umur dua bulan diasuh sama orang tua kita lengkap Nabi umur enam tahun ibunya meninggal sebelum enam tahun nggak diasuh sama ibunya diasuh sama orang lain. Kita sampai sekarang diasuh kita sama orang tua kita. Umur 8 tahun diasuh kakeknya meninggal kakeknya. Umur 12 tahun, dari 6 tahun sampai 12 tahun Nabi Muhammad SAW jadi penggembala kambing. Di sini ada yang ngangon kambing. Alhamdulillah kayaknya nggak ada yang ngangon kambing. Cuman kayaknya ikhwan-ikhwannya pada bawa kambing. Eh, Jangan Masya Allah. dong. Di ya. Boleh riset ya? Kata Nabi SAW tidak ada seorang Nabi illa ru'al Nabi itu pasti mengembala kambing. Nabi pasti gembala kambing, umur 12 tahun udah jadi pedagang internasional. Umur 25 tahun nikah sama Sayyidah Khadijah, yang lamar Sayyidah Khadijah. Mungkin ini dialog imajiner kan. Sayyidah Khadijah kan zaman dulu nggak ada Insta Story, WhatsApp Story. Jadi stalkingnya ngutus Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki kalau di Indonesia jadi perempuan. Siti Maisaroh, padahal itu aslinya nama laki, nama laki-laki. Misalkan dia bilang begini, ini imajiner ya. Mungkin Sayyidah Khadijah bilang gini, Maisaroh, lu stalking dah Muhammad, ajak bisnis, oke nya gitu kan kira-kira. Abis itu kan di stalking kan, balik gimana? Orangnya jujur gak? Jujurnya. Pinter gak? Pinternya. Cakep gak? Oh bangetnya. Kalau gua duluan maju gimana? Agresif gak? Enggaknya. Maju aja. Nabi walaupun dilamar sama Syedah Khadijah, ngasih maharnya luar biasa Konon katanya 100 ekor unta Kalau satu ekor unta yang paling mahal 20 juta Berarti mahar nabi Umur 25 tahun 2 miliar Anak umur 25 tahun zaman sekarang Masih sibuk apa? Tokopedia Tokopedia Iya Tahu BTS Buang sampah pada tempatnya Wajar nggak Nabi begitu, kenapa? Kalau di Trisik, ternyata Nabi itu adalah Ibnu Waktihi. Nabi itu adalah anak dari waktunya. Nabi SAW itu manfaatin waktunya sedemikian rupa. 25 tahun, ngasih cewek 2 miliar. Lu pada yang di sini nggak mau dikasih duit dua 2 miliar? bisa foya-foya. Satu -foya. miliar kita beliin rumah. 200 juta, 250 juta beli mobil pribadi. Sisa 750 juta, 500 juta puterin bisnis, 250 juta kita simpen. Kaya. Zaman sekarang ya tadi jadi buaya mau pegang-pegang mau ngawinin nggak mau. Ya, ini ken kenapa? Stabilan Karena alami. kebanyakan main Mobile Legend. Ya. Alhamdulillah, Beb, saya nggak main Mobile Legend. Ya. Oh, lagi promosi. Enggak, ini, enggak main. <laughs> ini nggak main Mobile Allah. Legend loh. Berarti dia ini sangat memanfaatkan waktunya dengan baik, Subhanallah. Subha Alhamdulillah mainnya PUBG. Bip. Lanjut bib. Ya. Kita lanjut lanjut nggak nih? Iya. Uh, ayo. Lanjut ya, sahabat Rizka. Oke. Uh. Kok kamu grogi banget sih kayaknya? <laughs> Hah? Siapa? Ayo. Nggak siapa di sini? Yang mana orangnya? Yang mana? Kasih tahu sama Alhamdulillah, saya. Bib. bip, Bib. bip. Uh, lanjut, lanjut. Bih, hey, kamu saya jangan sakit-sakiti hati dia ya. Ingat loh ya, jangan sakit-sakit. Udah, pokoknya ingat. Hari ini malam ini kita sama-sama bikin acaranya ganti acara putus masal, putus berjamaah. Di sini yang pacaran putusin semua pacarnya. Tapi gimana, Beb? Kalau misalkan pacar saya nanti bilang, "Saya mau bunuh diri." Bilang sama dia, "Di mana tempatnya biar saya yang dorong." gitu. <tik> ya. Terus dia bilang lagi misalkan, "Ya udah, kalau kamu putusin saya, saya mau jadi narkoba biar gue beliin obat biar mati sekalian." <tik> jangan takut digibahin, jangan takut diomongin untuk melakukan sesuatu yang benar memang ada harganya, tapi manis di akhirnya itu. Kalau misalnya kita ngomongin gibah terus nih bib, e, kan gibah itu kan dilarang ya bib ya. Ada nggak sih kira-kira gibah yang diperbolehkan gitu bib? Ada, ada. Ada gimana tuh bib? Gibah ada. yang kayak gimana? Bip? Gibah yang diperbolehkan ya, kita agak serius dikit. Disebutkan Imam Nawawi itu ada enam. Salah satunya adalah minta fatwa. Misalkan antum mau nanya sama mufti, boleh nyebutin? Istri saya begini, suami saya begini. Tapi paling bagus ya ini modus kalau misalkan kalian pengen tanya masalah pribadi di kajian umum tapi nggak mau ketahuan. Assalamualaikum Bib, mohon maaf saya ada pertanyaan titipan gitu. Ya kawan saya, gitu ya, Kawannya kawan atau, saya, ya, atau gitu, atau istri kawan saya, suami teman saya itu lebih bah. Baik, atau kita ngegibahin orang karena memang kita pengen orang itu tidak jatuh kepada kejahatannya. Misalkan ada rampok di situ. Wah, gua nggak mau ngegibahin ah. Mati semua orang dirampok lewat situ. Enggak apa-apa kita gibahi di situ ada rampok, jangan lewat situ nanti kamu diram dirampok terutama perampok hati. Itu setan-setan itu berkeliaran di media sosial. Statusnya rohani, kelakuannya rohalus. halus. Oke, jadi salah satu gibah yang diperbolehkan tadi ya, untuk, uh, supaya menghindari orang itu untuk terjerumus ke bahaya. Sana ya, Iya, ya? kalau misalnya uh, di CV itu gimana ya, Bip Ya, gimana tuh? Misalnya kan kita mau mau ngasih CV gitu ya, kan? misalnya gitu ya. kan? Ya. <laughs> misalnya kita mau ngasih CV gitu kan? Lewat, 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 lewat Habib misalnya. Nah, lewat itu kan? Habib, ya, misalnya, Bisa benar minta rekomendasi. Bisa benar iya iya. Ya misalnya lewat Habib gitu, terus uh, saya juga kan pasti bakal terbuka gitu kekurangan saya apa. Iya. Nah terus Habib itu pasti ngasih tahu kekurangan apa? saya itu kayak gini, kayak gini. Saya itu yakin termasuk, kamu tulis, tulis situ kekurangan saya, tidak ada kekurangan. nggak mungkin. <laughs> <laughs> iya, jadi gini, ada aib yang memang di dalam ta'aruf itu harus disampaikan. Tapi khusus bukan di CV, jangan ditulis di CV. Jadi caranya adalah bertemu saya punya kekurangan yang harus saya sampaikan secara langsung. Makanya taruf yang baik, misalkan antum ta'aruf ajak saya. Oke siap. Dip. Ya kan, misalkan. Ya kan, tapi lebih bagus lagi antum ajak saudari antum perempuan dan dia ajak saudara laki lakinya. Jadi antum bisa diintrogasi sama saudara laki-laki, dia bisa diinterogasi sama saudari perempuan antum, karena ada aib- aib yang bisa memberikan hak hiar. Dulu Nabi pernah nikah sama seorang perempuan, dipulangin. Kenapa? Karena di badannya ada penyakit baros. Penyakit baros itu adalah penyakit yang putih tapi warna daging jadi kelihatan. Kemudian kalau dalam fikih, mohon maaf saya sampaikan ada istilahnya itu arrotku ya ada arrot wal -qurn. Mohon maaf saya sampaikan ada tulang atau daging yang menutupi liang sengama itu. Dan itu harus disampaikan. Makanya di zaman sekarang orang mau ta'aruf tidak cukup hanya dengan mengakui tapi kalau bisa mohon maaf cek darah. Jangan sampai nanti sudah menikah tahu-tahu pasangannya kena AIDS. Tahu-tahu pasangannya kena herpes. Tahu-tahu pasangannya kena penya kena penyakit, ta'aruf zaman now beda. Karena sekarang itu buayanya lebih banyak populasinya, sungainya kecil, buayanya banyak. Jadi boleh kalau sampai kita ngomong, tapi saya tidak menyarankan itu disampaikan pada saat nulis CV. Sampaikan secara langsung hanya bagi orang-orang yang memang punya kepentingan untuk menikah dengan kita. Kalau tidak tidak perlu diceritakan. Ini juga penting ya. Jadi ada sebuah kisah yang diceritakan oleh para ulama seorang perempuan ahli zina ini tukang zina perempuan nikah ama orang soleh luar biasa kayak antum lah solehnya itu. Nah Amin. akhirnya ketika malam pertama perempuan itu dikasih ilham sama Allah untuk ngaku kalau dia salah ngaku dia bang mohon maaf sebenarnya begini bang, abang bukan yang pertama. Laki-laki tersebut kaget kan, ya Allah, udah kamu cerita aja. Sebenarnya saya lagi mengandung bang, ini lihat nih, ini lelaki nggak ada duanya. Laki-laki itu bilang ya sudah kalau begitu saya maafkan kamu tapi kamu harus berjanji kamu bertobat tidak ngulangi lagi. Baik bang saya janji nangis perempuan itu. Caranya adalah kamu di rumah jangan keluar sampai lima bulan. Kamu sanggup? Sanggup bang. Yang penting abang sayang sama saya. Baik. Perempuan tersebut lima bulan sampai akhirnya lahir anak itu tidak ada yang tahu. Ketika bayi tersebut lahir dibawa ketika baru lahir itu dibawa ke tengah surau. Di tengah surau itu bayi tersebut bertanya. Uwe, uwe, uwe. Banyak orang datang ke situ. Ini bayi siapa? Pemuda tadi, laki-laki tadi sudah keluar terlebih dahulu. Akhirnya ketika orang lagi pada ribut e, mengidentifikasi ini bayi siapa, lelaki tersebut seolah-olah baru datang dan bilang, ini ada apa, ada bayi ya, kalau begitu biar saya yang ngasuh. Jadi nanti ketika bayi, bayi tersebut membutuhkan wali, bayi perempuan tersebut membutuhkan wali, dia bisa mengatakan, bayi ini memang bukan anak sah. Bayangin. Selesai ceritanya belum. Temannya pemuda tersebut mimpi ketemu Rasul dan bilang Nabi bilang begini. Ya wahai saudaraku sampaikan ke kawanmu itu bahwasanya dia akan bersamaku di surga. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia sudah menyelamatkan kehormatan salah satu umatku. Jaga kehormatan teman antum. Katanya BFF, best friend forever. Ini bukan BFF, GFF, Giba Forever. Giba Friend Forever. Nauzubillah ya. Gitu ya. Jadi hikmahnya adalah kalau kita jaga nih man satara mukminan satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang nyembunyiin aib orang beriman di dunia dan di akhirat aibnya akan ditutup sama Allah. Antum pengen diampuni dosanya, Pengen juga di dunia orang tahu antum orang baik. Jangan suka ngegibahin orang. Tolong jaga lidah antum. Itu untuk diri antum sendiri. Yang paling indah dari laki-laki dan perempuan adalah yang paling bisa menjaga lidahnya dari gibah. Hashtag iya. Gitu. Saya suka hashtagnya itu. Iya. Nah Uh, misalnya begini, teman kita itu, kita misalnya berteman sudah lama gitu, terus kita ikut kajian sini, gitu, terus kita taubat gitu misalnya, terus kita itu pengen uh, menghindari sama teman-teman kita yang kadang suka ngegibah gitu kan, terus kita mau ngasih tahu juga susah gitu, gimana cara kita untuk menghindari teman-teman yang suka menggibah gitu? Kan? Ya, yeah. gini, kalau kita punya teman-teman yang emang rajin ngegibah, kalau kita sanggup kita tegur, kita tegur, kalau tidak kita tinggalkan. Nih teman-teman familiar sama kisahnya. Tapi saya mau ceritain lagi nih hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang laki-laki yang dia itu sudah bunuh 99 orang. Dia tanya sama kawannya, Man a'alamu ahlil ardi? Siapa sih yang paling alim di penjuru bumi ditunjukin kepada seorang rahib? Ini sebelum diutusnya Nabi. Qobla bi'isati Rasul Wasallam. Kemudian kata rahib tersebut ketika ditanya, Rahib ini saya punya kawan, sudah bunuh 99 orang, Kira-kira bisa diampuni nggak dosanya? Nggak bisa. Ya ditusuk, dibunuh lah tersebut lengkap jadi serah seratus. Kemudian laki-laki tersebut tanya lagi, man alamu ahlil ardi siapa yang paling alim? Ditujukan kepada orang alim. Ditanya orang alim, ini sudah bunuh 100 orang, bisa tobat nggak? Ini orang alim jawabnya luar biasa. Faman yahulu bainahu wa bainallah. Faman yahulu bainahu wa bain taubati Siapa yang bisa menghalangi orang itu dari tobatnya? Orang kalau udah tobat, udah berubah, siapa yang mau ngalangin dia? Enggak ada. Tinggal urusan dia dengan oh, Allah. Terus apa kata orang alim tersebut? Kamu enggak boleh di sini. Kalau kamu tobat, kamu tidak boleh tinggal di sini. Fa innaha su karena di sini itu tempat yang enggak bagus. Kamu pergi ke sono. Di situ ada kaum ya'budun Allah, semuanya menyembah oh. Oke. Berarti disuruh pergi disuruh cari komunitas, komunitas yang semuanya itu menyembah oh, Allah ketika pemuda tersebut pergi di tengah jalan meninggal turun malaikat rahmat dengan malaikat azab rebutan kata malaikat rahmat inna hada bi eh orang ini sudah menuju Allah dengan hatinya malaikat azab bilang ini punya gua jatah gua udah janjian dari lama nih bunuh orang bah bunuh orang banyak udah janjian ini ini jatah saya. Dia nggak beramal, kok cuma punya niat aja. Setelah itu, Allah turunkan seorang malaikat berbentuk manusia. Terus, kata malaikat berbentuk manusia itu, dia menghakimi. Oke, gini aja: sekarang ditimbang dan diukur. Kalau ternyata lebih dekat ke kampung dari dia, hijrah berarti dia harus masuk neraka. Kalau ternyata lebih dekat kepada arah tujuan tempat dia mau tobat masuk surga. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang mau tobat. Itu riwayat pertama. Riwayat keduanya mengatakan lebih dekat satu jengkal. Lebih dekat satu jengkal artinya kalau ada kita ada orang mau hijrah, ninggalin komunitasnya yang buruk, meskipun satu jengkal karena Allah terus dia mati masuk surga. Riwayat yang ketiga mengatakan ini Allah agak luar biasa. Allah bilang sama bumi tempat dia hijrah, eh, lu munduran dikit. Nih, tempat dia uh, mau pergi ya yang dia tinggalin, tempat dia bunuh orang. Dan Allah bilang uh, kepada bumi tempat dia mau pergi, ente deketin sedikit. Neeet. Lebih deket kemana? Ke tempat yang akan dia tuh, Innamal a'malu biniyat tinggalin teman-teman ente. Teman-teman yang nggak ngasih faedah, makanya teman itu dibagi empat. Satu, suhbatul manfaah. Orang yang kawanan sama kita kalau ada maunya. Misalkan kita lagi banyak duit, dia datang. Kita lagi nggak punya duit, dia nggak datang. Ya, kita lagi jaya-jayanya, dia datang. Idan tafat, idan tafatil manfaah Kalau misalkan manfaat itu sudah nggak ada, dia akan tinggal. Kata para ulama, hada fatrukhu minal bidayah. Orang seperti ini tinggalin dari awal jangan dikawanin. Antum harus cerdas. Waktu antum terbatas. Antum ngabisin sisa waktu antum hidup di dunia ini kumpul sama orang-orang yang nggak jelas dan nggak bermanfaat. Antum akan ikut-ikutan seperti itu. Akan tetapi ketika antum sudah powerful enough. Ketika antum sudah kuat. Antum boleh kembali kepada dia dan ajak dia. Untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Waktu kemarin saya bikin daurah akidatul awam di Australia. Di Islamic uh, Museum, Jadi itu museum Islam pertama di Australia, kita bikin daurah selama 6 jam kurang lebih. Itu setelah selesai daurah kitab, ada orang India datang ke saya dan dia bilang, Habib saya ini baru pakai hijab, tapi saya dibully oleh komunitas muslimah yang tidak ber, berhijab. Bagaimana solusinya? Saya bilang traktirin makan. Kita ini kadang pengen merubah mindset orang, ngasih makanan gak mau. Enggak bisa begitu zaman sekarang itu cara pertama kita supaya masuk ke dalam kolbu orang yang nggak bisa mengerti prinsip kita beragama adalah berbuat baik kepada di bayangin orang kita nggak berbuat baik sama dia aja jahat kita berbuat baik sama dia aja jah. apalagi kalau kita nggak berbuat baik sama di sama dia baikin kasih uh, hadiah dan lain sebagainya saya pernah kayak begitu saya bikinin satu acara buat buat orang tiba-tiba dia dia datang dia dia mau datang ke rumah itu acara buat dia dia mau datang tiba-tiba acara di cancel dia nggak datang padahal itu acara buat dia sudah saya siapin untuk di dia selang berapa bulan ada acara maulid nabi saya naik ke atas gunung itu di atas gunung di Bogor itu amplopnya cukup tebal seginilah kira-kira ini saya tahadus bini ini. Nanti di cut ini jangan di kirim sini buat private ini ya. Segini tebalnya. Parselnya banyak. Setelah itu saya kajian subuh tambah tebal lagi itu amplop. Saya datengin rumahnya. Saya ketok. Saya kasih tasbih yang paling saya sukai. Saya kasih parfum impor yang paling saya sukai. Saya kasih semua amplop yang saya pegang. Saya kasih semua parsel yang saya punya. Dan saya katakan saya mencintai kamu. Habis itu saya pulang. Dan tetap nggak ada, uh, ya paling thank you saja itu saja. Bayangkan setelah kita berbuat baik saja, orang tidak mau membalasnya. Apalagi kalau kita nggak berbuat apa-apa. Saya mau tanya, kalau misalkan akhir Ramadan, pentingan mana? Diceramahin atau dikasih THR? Jujurlah, jujurlah. Jadi kita ngomong sesuai dengan akal dia. Kalau misalkan memang akal dia seperti itu, ya kita kasih. Apa salahnya? Begitu. Insya Allah, di sini semua dijadiin orang kaya, banyak amin. duit, foya-foya, ya, amin ya Rabbal, alamin bisa nggak beb? Bisa, kayak Nabi Muhammad SAW, nggak pernah gibah, kerja, 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 sedekah, sedekah ibadah sholat, sedekah ibadah sholat itu saja, ya, ya udah, ada lagi nggak? Masih ada lagi nih beb? Uh, sekiranya nih beb, kalau misalnya... Kita itu jadi korban orang yang digibahin itu gimana, Bu? Kita Hah? jadi korban orang yang digibahin itu gimana, Bu? Iya, yeah. sikap kita. Kalau ini pernah juga sih terjadi sama diri saya lagi nih, ya. Ini kisah nyata ya. Jadi dulu itu waktu saya di Al Azhar, saya jadi penerjemah di salah satu website terbesar yang ada, yang masih ada sekarang itu ya. Website-websitenya website teman-teman salafi itu islamweb.net. Dulu saya nerjemah di situ. Nah, kan dapat pemasukan yang sangat lumayan. Kebetulan memang ada teman-teman yang kita pernah ada problem sama dia kan. Saya nggak banyak bicara. Saya datangi rumahnya, saya bawa dua nampan besar nasi biryani. Dan saya bilang saya izin mau numpang sholat. Kenapa sih kita justru malah pengen jahatin orang yang jahatin kita? Kan Nabi ajarin sama kita. Nabi kan ngajarin sama kita. Maafin kalau ada orang zolimin kamu. Jadi, teman-teman Rizka sekalian, lihat nih, Nabi. Nabi keren banget. Nabi bilang, "Apa kalau kamu kecil, kamu salam duluan sama yang besar?" Tapi Nabi, sebagai orang besar, ketemu sama yang kecil, salam duluan. Nabi bilang, "Kalau kamu jalan, salam sama yang duduk." Nabi, "Kalau lagi duduk, salam duluan sama yang lagi jalan." Nabi bilang kalau kamu naik kendaraan salam sama yang nggak naik kendaraan. Tapi Nabi kalau lagi nggak naik kendaraan salam duluan. Nabi itu selalu always the better man. Nabi itu selalu jadi orang yang di atas apa yang diperintahkannya. Kalau kita selalu di bawah dari apa yang kita ucapkan. Nabi selalu di atas dari apa yang beliau ucapkan. Kita selalu di bawah dari idealisme yang selalu kita usung dengan ...lidah kita, status kita, dan lain sebagainya. Ya kok diam sih? <laughs> jadi kalau kita jadi korban orang yang digibahin... ...justru kita malah berbuat baik sama orang yang digibahin iya. kita. Iya. Gitu. Karena, karena tujuannya kan kita pengen masuk surga bro. Ah betul. Iya. Jadi... Kita tujuan kita mau masuk surga, dan kita juga berharap dia diampuni dosa-dosanya gitu. Iya lah, pasti lah. Gitu. Tapi enggak, masalahnya gini, ini masalah besar. Orang kalau di akhirat jadi musuh. Karena nanti di akhirat, setiap orang pengen nyelamatin dirinya sendiri. Suami istri pasti berantem. Yang tadinya ngomong, I love you, you love me. Wah, yang pas pacaran... Subhanallah, kamu cantik sekali gitu kan? Padahal hidungnya nggak simetris, tapi doang cantik banget luar biasa kan? Nanti di akhirat jorok-jorokan masuk neraka. Bukan salah saya, salah dia ya Allah. Salah. Habis. Nah, kita ngegibahin orang. Kita berharap orang itu baik sama kita maafin. Enggak. Belum tentu. Kenapa? Karena chance terbaik dia untuk masuk surga ngeretin pahala teh chance terbaik gue masuk surga kan ngeritin pahala lu. lu kan kerjanya ngomongin gue, kan begitu. Kira-kira mau gak dia maafin? Ah, antum Kalau aja deh, mending mana? Antum sama mantan antum mana yang mending masuk neraka? Jujur aja. <tuk> Kalau ada pilihan anda dengan mantan anda, siapa yang anda pilih masuk neraka? Jujur saja sudah. Jadi hati-hati, ya. hati. serem, serem kan? Kenapa? Artinya gini, probabilitas, tingkat probabilitas dan presentase orang akan maafin kita di akhirat extreme, extremely small. Sangat kecil sekali. Kemungkinannya ya, tipis. Jadi jangan berharap. Jadi sebelum sebelum orang tersebut mati istihlal. Gimana caranya? Tolabul halal. Datengin rumahnya baik-baik India. Minta maaf dan lain sebagainya. Insya Allah. Innal hasanat yudhibna sayiat. Perbuatan baik akan menghapus keburukan. Nah, itu salah satu tadi kalau misalnya kita jadi korban yang digibahin ya, Bib ya. Nah, saya juga mau mau nanya nih, Bib nih. Kira-kira misalnya nih, Bib, kita itu kan terbesit gitu kan, terbesit pikiran buruk kalau kita, kita ngelihat orang gitu kan. Apa itu termasuk dari gibah juga, Bib? Ini belum terucap. Imam Asyuyuti itu dalam Asbah wa uh, membuat level daripada pikiran kita. Jadi level dari fikiran itu ada lima. Yang pertama khotirun. Khotir itu sesuatu yang lewat. Yang kedua hajis. Hajis itu sesuatu yang lewat tapi menetap. Ini belum dosa. Kalau kita punya pikiran buruk ini belum dosa. Kemudian hadithun nafsi. Kita mulai berbincang-bincang dengan diri kita atas kelakuan orang lain. Ini belum dosa. Hamun, kita punya rasa yang kuat, teramat sangat, bahwa orang tersebut salah, dan kita senang membicarakannya. Kita pengen ngomongin kejelekannya dengan orang lain. Istilahnya sharing, kejelekan orang. Yalihi Azmun, kalau sudah masuk Azmun, artinya dia basharul asbab, dia melakukan perbuatannya dia undang kawannya, dia ceritain tentang aib suaminya, dia ceritain aib istrinya tanpa ada solusi sama sekali karena dia menceritakan bukan kepada Lu Sultan orang yang bisa merubah keadaannya sudah baru berdosa. Jadi kalau masih ngomong-ngomong di dalam hati, tapi kalau kata para ulama adanya pembicaraan di dalam batin kita atas sesuatu yang buruk itu menunjukkan bahwasanya batin kita kotor. ada handphone tegeletak. terus tek ambil dong ambil kenapa kok sampai kita bisa punya pikiran begitu artinya kita bukan orang yang baik tolong jangan merasa jadi orang baik saya berpakaian putih demi Allah demi Rasulullah SAW. saya tidak merasa sedikit pun lebih baik dari antum sedikit pun nggak merasa dan jangan sampai kita kalau misalkan sudah ikut hijrah punya komunitas we think that ourselves are better than others. Kita pikir kita lebih baik. Enggak, nah, enggak boleh begitu. Ini bukan cara nabi. Bu nabi enggak pernah ngajarin gitu kok. Nabi mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang yang zolimin kita. Nabi ngajarin kita gimana caranya bisa merubah mindset itu bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Nabi ngajari kita bagaimana sikap santun itu bisa merubah kekufuran menjadi iman. Nah kita juga bisa merubah lingkungan kita yang benci sama kita, yang nggak suka dengan kita dengan akhlak kita yang baik. Wallahi, barokati Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita berubah. Baik. Okay, Mungkin apa uh, namanya tanya jawab ya. Yeah sahabat Riz misalnya mau bertanya terkait dengan anti berubah atau nilai tema baru oh boleh ya Mata sudah ada di pesan WhatsApp ya. hmm. ada beberapa pesan yang masuk yang saya bacakan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya di kalau kita bercanda tapi tanpa sengaja menyinggung hati teman kita karena perkataan kita, tapi teman itu tidak menunjukkan rasa sakit hatinya, apakah kita tetap mendapat dosa akan ketidaktahuan itu bagaimana solusinya? Jadi kita itu eh, biasa kan kalau misalnya karena kita berteman terus tiba-tiba kita menyinggung perasaan dia, tapi dia nggak ngasih tahu nih, oh yeah. ah, dia itu sakit hati, yeah. gitu. itu gimana? Gini. Solusi inilah penyakit kita di zaman sekarang di mana segala sesuatu harus kita tanggapin. Tidak semua sesuatu itu harus kita respon. Coba teman-teman latihan untuk tidak merespon. Latihan untuk tidak merespon. Latihan untuk fokus kepada diri sendiri. Latihan untuk fokus memperbaiki diri sendiri. Min hikmati aridawud, Ayyakunal mu'min mudrikan li sya'nihi wa aliman bizamanih orang beriman itu dua, dia ngurusin dirinya, dia ngurusin keadaan zamannya. Nah, kalau misalkan kita pernah nyakitin hati orang, terus orang tersebut tidak pernah membicarakannya, maka saat ini, mulai detik ini, mari semua orang yang pernah ada di hidup kita. Mantan-mantan Anda semua itu. Termasuk orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan Anda. Meset dia, katakan saya minta maaf atas semua kesalahan yang pernah saya buat. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tolong jangan dibalas. Karena akan mengorek luka lama. Ya, begitu caranya. Tapi tetap harus minta maaf. Jangan nggak minta maaf ya Allah ya Robi. Jangan nggak minta maaf. Harus minta maaf karena istihlal tolabul halal atau istibro tolabul baroah itu wajib. Pokoknya saya salaman mantul lo. Saya minta maaf kalau dari tadi ada kata-kata saya yang menyinggung. Ya uhib buka fillah, Saya cinta antum karena Allah dan insya Allah antum akan dipertemukan sama-sama kita bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nikah belum? Belum, belum. Umurnya berapa sekarang? Masih muda, 23. Ya 25 kan 2 tahun lagi bisa lah ngumpulin 2 miliar, yeah. Insyaallah. Amin. Ada pertanyaan Amin. lagi yang masuk. Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, semisal kita mengalami konflik atau kejadian tidak mengenakan sama seseorang teman. Yeah. Lalu kita menceritakan konflik atau kejadian tak mengenakan tadi, ke teman kita yang lain, Baik. dengan tujuan Sekedar sharing untuk mengurangi beban atau bertukar pikiran. Apa itu termasuk gibah? Oke, okay. pertama, kalau ada problem, terus kita bingung mau curhat kemana. Yang paling utama adalah selain curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada orang yang soleh. Itu dulu, wasyawir warahmatullahi Boleh kita curhat, tapi curhatlah kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu dua. Satu soleh, dia takut sama Allah. Yang kedua alim. Berilmu. Ini soleh sama berilmu. Soleh dengan berilmu. Soleh aja nggak cukup. Kenapa orang soleh paling gue doain. Ya. Kalau orang berilmu yang nggak soleh, dikibulin. Pernah kejadian itu ada imam masjid di luar negeri, saya nggak mau sebut daerahnya. Dia dicurhatin sama kawannya tentang masalah rumah tangga. Setelah itu istrinya disuruh juga konseling. Setelah itu disuruh cerai, setelah cerai imam itu mengawini istrinya. Mantap. Kesempatan dalam kesempitan. Mantap kan? Ini fakta kawan. ya. Jadi hati-hati inti curhat. Lihat dong sahabat Nabi Abu Talha. Nih Abu Talha, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, dia nggak dikasih tahu sama bininya. Bininya ngasih makan, bininya ngasih badan, baru kasih tahu anaknya meninggal. Abu Tola puyeng, tapi larinya nggak Starbucks, larinya juga nggak ke status, larinya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Lari ke Nabi, Nabi nggak kepo, Nabi nggak bilang, wih bini lu tega banget, enggak. Nabi SAW tanya, aros tuh mulailah semalam kalian berhubungan badan nggak? Iya, didoain sama Nabi, punya anak dari anaknya tersebut lahir sembilan ahli Quran. Kenapa? Gara-gara curhat dengan orang yang tepat. Maka intinya kalian harus punya kawan yang kalau Ikhwan ini gampang cari uh, katakanlah apa ya mentor itu nggak terlalu sulit akhwat ini yang agak sulit makanya kalian akhwat-akhwat di sini kan ini banyak nih ratusan saya doakan ya mohon maaf ya dari kalian akan dilahirkan ulama-ulama wanita hafal Quran hafal hadis diniatin dari sekarang ya kalau nanti dapat uh, suami bilang sama suaminya Abi pokoknya saya mau nanti anak kita jadi ulama wanita bayangin kalau misalkan di sini ada 100 orang 200 orang anak-anaknya 100 orang jadi ulama wanita kan semakin banyak beban curhat wanita yang bisa ditampung kalau sekarang yang nampung buaya buaya darat macam ini nih nampung ya susah kan itu memang fakta benar nggak kalau laki kan gampang Ya, gampang. Frekuensi jumlah ustadz, jumlah habaib itu lebih banyak daripada ustazah dengan hababahnya. Lebih banyak. Itu faktanya. Maka ini juga PR ya. Kalau kalian lihat bahwasanya wanita sekarang itu agak kesulitan untuk menemukan pembimbing, ini kalian niati. Ini hadir di majelis ilmu doanya mustajab. Ya Allah tolong lahirkan dari rahim saya seorang mujahidah perempuan ahli Quran ahli hadis ulama gitu ya masih ada lagi nih lanjut nggak sampai gimana ya lanjutin aja lanjutin udah insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ya. kadang di kantor kami suka ngomongin atasan ntar dulu ngomongin atasan ya, ngomongin atasan bib oke okay. ah, okay. dan rekan kerja oh masya allah kadang saya merasa bahwa hal yang dibicarakan adalah hal yang perlu kita tahu untuk tahu kondisi tahu juga bersikap yeah. tapi kadang ditambahin bumbu-bumbu gibahnya itu keterlaluan bap nah terus saya itu sering merasa tidak ingin ikutan tapi kedengeran gitu kan yeah. lalu akhirnya saya ikutan juga katanya gitu nah kadang saya tuh suka ngingetin jadi dia suka ngingetin tapi juga dibilang soalim kadang juga saya merasa tidak cocok dan ingin sekali dapat kerjaan lain. nah sudah doa tapi Allah masih menakdirkan saya di sana. mohon ya. saran dan doanya. baik, pertama jangan sombong jadi atasan karena atasan itu sepuluh ribu dapat tiga. oh iya iya betul betul kalau atasan aja nggak boleh sombong apalagi bawah. dan di setiap Kelebihan pasti ada, kembalian oke okay, paham ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, boleh kita ngomongin orang lain dalam rangka memang mencari solusinya. Boleh, tapi solusi dengan catatan ya, gitu? solusi itu memang disampaikan. Nah, etika menyampaikan solusi, satu pilih tempat. Jangan tegur bos di depan orang banyak, bisa dipecat kamu. Iya, tegur bos itu ajak makan dia. Dia salut loh, bos itu salut loh. Kalau kita bilang bos, saya mau ngajak makan bos, mungkin nggak seberapa bos. Ketika ajak makan berdua, kasih tahu tuh kekurangannya. Mau, mau saya sampaikan begini sambil sambil apa berdoa pada Allah baca solawat semoga nggak dipecat kan gitu kan? Iya, udah boleh jadi <laughs> jadi boleh aja kalau kita ngomongin dalam rangka mau ngasih solusi itu nggak ada masalah. Kalau nggak nggak ada perbaikan. Solusi tapi kadang bawahan ini nggak berani ngomong sama atasan gitu, Bebe. bawahan nggak berani ngomong sama atasan, ya nggak iya. usah diomongin, kenapa? karena ngomongin itu diperbolehkan supaya ada solusi. kalau misalkan nggak berani, buat apa diomongin? omongin saja sama oh sama Allah, Allah swt selesai urusan, doakan saja silangul ya mukmin, doa itu kan senjatanya orang yang beriman, kita doain aja gitu, bisa berubah insya Allah, insya Allah mudah-mudahan diberikan apa namanya jalan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada lagi pertanyaan nih Bib. Assalamualaikum Habib. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi jika teman ingin curhat tapi kita tetap terjaga dari gibah? Karena selama ini hampir kebanyakan mendengarkan curhat, jarang sekali yang terlepas dari membicarakan seorang atau gibah. Syukron. Iya. Pertama diidentifikasi dulu. Ini yang curhat kalau sama-sama perempuan masih bisa di terima. Tapi kalau yang curhat ini silang, laki-laki curhat perempuan, perempuan curhat laki-laki, ini biasanya bahaya ini. Ujung-ujungnya curhat modus. Ya, it it... speak speak. Game. Iya, It's makanya. Ini bahaya ini yang seperti ini. Nah, kalau misalkan ada orang curhat sama kita, misalkan akhwat curhat sama akhwat, kita dengerin dan kita kasih solusi, makanya dinasihati dulu kalau kamu mau curhat, tolong gunakan nama samaran, misalkan Mawar. Iya, itu lebih bagus daripada kamu curhatin permasalahan kamu sendiri akhirnya juga nggak bisa kasih solusi. Jangan sampai seperti itu. Nah ini patutlah kita minta ampun kepada Allah Swt. Ini kan penting kan, kajian-kajian seperti ini penting. Kenapa? Karena kita bisa koreksi aib kita. Ya kan? Kita selama ini mungkin rajin ngejelekin orang, ngomongin orang tanpa ada maksud buat islah. Kalau maksud buat islah, artinya kita bisa melakukan perubahan. Misalkan Mas Hairil curhat ke saya dalam satu masalah, kemudian masalah tersebut saya timpalkan, kemudian saya limpahkan ke Ustadz Pangeran supaya ada solusinya. Itu boleh, tapi kalau misalkan kita curhat sama orang yang tidak punya kepentingan, sama orang yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa merubah keadaan lebih baik, jangan gini loh. Kalau kita lari kepada manusia sama saja kita dikelabui oleh diri kita. Dia juga butuh, kita butuh. Harusnya kita itu lari kepada zat yang tidak membutuhkan. Al-Qa'im binafsihi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar tahu kesulitan diri kita. Apa yang kita rasa dalam batin kita, iman kita kemana? Sampai kita harus cerita sama orang masalah kita itu. Ya Allah, engkau tidak tidur ya Allah engkau tahu kekuranganku ya Allah engkau tahu masalahku ya Allah tolong selesaikan masalahku ya Allah tolong himpunkan di dalam hatiku ketenangan ya minta sama Allah ngapain antum minta sama orang kalau antum minta antum membutuhkan minta sama zat yang membutuhkan tidak akan ada solu solusinya hamparkan saja dah zikir istighfar Wama kalau bala musibah itu tidak akan diturunkan kecuali karena kita punya dosa. Ingat dulu itu. Jadi kalau antum dikasih musibah, berarti antum ada dosa yang belum selesai. Wa ma rufi'a ila dan bala itu enggak akan diangkat kecuali dengan taubat. Wa kata, Terakhir ya. Terakhir ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jika kita sering nonton acara infotainment, apakah itu termasuk gibah juga? Walaupun yang dilihat beritanya itu tentang hal yang positif. Makasih, Baik, Ya, yeah. biasanya orang nonton infotainment itu karena dirinya tidak tahu apa yang harus diri, dia, dia lakukan. Dia nggak punya skala prioritas. Kalau dia punya skala prioritas maka dia akan tahu apa yang harus dia bikin. Masih banyak PR dan kerjaan dia. Saya udah sering cerita, dulu saya itu jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terbesar di Asia Tenggara itu, di Al-Bukhari Islamic International University Islamic School Yang punya Itu namanya Tansri Itu bayar listriknya sebulan satu miliar Yang bayar satu orang Bukan patungan Yang punya mobil proton Kenapa Tansri bisa kaya? Dia punya umi, kerjaannya bukan nonton infotainment Dia punya ibu Setiap hari Muter tasbih, baca Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Dibacakan sholawat untuk anaknya kalian jadi perempuan, jadi istri, pengen punya suami yang kaya raya, suami yang setia, tapi kalian masih pegang handphone, masih nonton infotainment, salah kalian. Enggak pantas kalian mengharapkan suami yang istimewa kalau kalian sendiri tidak membaca Al-Quran dan berzikir dan bersolawat. Kita mengharapkan diri kita mendapatkan seorang Abdullah, tapi kita sendiri tidak aminah. Anda mengharapkan seorang aminah, tapi anda sendiri bukan Abdullah. Seorang Abdullah hamba Allah beribadah, seorang Aminah amanah menjaga apa yang dititipkan oleh suaminya dan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya ada pada saat kita di rumah manfaatkan waktu tinggalkan itu infotainment. Jangan sampai hal-hal seperti itu merusak kehidupan kita. Antum nonton infotainment, bab air saja belum hatam. Ditanya misalkan kita punya anak, boleh nggak saya pakai wudhu pakai air yang ada di kolam renang? Airnya bau kaporit. Apa bedanya air bau kaporit dengan air kaporit? Apa bedanya air berbau teh dengan air teh? Mana yang boleh dipakai berwudhu? Kalau misalkan ada orang mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan, apa hukumnya? Kalau misalkan ada orang mengatakan bahwasanya Insinyur Soekarno itu lebih baik dari Nabi, apa hukumnya? skala prioritas mas. Jadi cari istri yang punya XL, skala prioritas. Ya, dah. Mungkin sedikit kesimpulan, yang penting kita itu harus pertama-tama ketika kita menghindari gibah, maka Salah satu caranya adalah kita mengetahui bahwa skala prioritas kita itu bukanlah untuk mengurusi orang lain, tapi uruskan urusan diri kita sendiri. Banyak sekali manfaat-manfaat yang ketika kita meninggalkan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, salah satunya adalah gibah, tentu adalah memperbaiki dan memaksimalkan apa yang nantinya akan kita capai. Dan juga, kita juga harus memahami bagaimana bahayanya gibah itu sendiri, bahkan sampai dengan Rasulullah, ada yang DM saya. Assalamualaikum Habib. mau Assalamualaikum. tanya kalau mau dapetin suami seperti Habib amalan apa yang harus dilakukan? Ini siapa? Nah, ini. Ini siapa ini? <guluh> Flirting lagi pengajian? Tapi saya nggak ada yang DM siapa? Ya apa ya amalannya? Oke. Okay. Ya, Insya Allah semuanya dikasih suami yang soleh, dikasih istri yang soleha. Baik-baik semuanya. Pokoknya dari awal sebelum nikah, nikah sampai punya anak meninggal dijadikan pasangan-pasangan yang setia, pasangan-pasangan yang rajin ngaji dan kajian. Amin ya robbal alamin. Dah bagus, kamu berarti nonton kajian itu sudah step pertama. Ikuti kajian-kajian terus, banyak-banyak datang ke masjid. Insya Allah di sini banyak yang anda nggak bisa lihat. Kalau disingkapkan tirai ini pasti anda akan silau karena cahaya keimanan mereka. puaskan loku endorse ya, masya allah pantas sahabat pantas juga kalau misalnya saya lihat di sini cahaya-cahaya kesolehan ada di sini semua ya masya allah bisa aja <laughs> lanjut jadi kita juga harus mempelajari terkait dengan bahayanya bergibah sendiri bahkan kita uh, bahkan di kan, uh, orang yang sering mengibah yang sering menyakitin orang lain adalah orang yang muflis orang yang uh, bangkrut, bangkrut. Nanti di akhir akhirat mungkin itu saja uh, dari kami ya. langsung muhasabahib. Ya. Uh, baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya tahu kalian sibuk, saya tahu, saya sangat apresiasi kalian hadir di sini dan bersihkan ketika niat kita hadir di majelis itu murni karena Allah swt. Mari kita tundukkan hati kita kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Allah Subhanahu wa taala wahai Allah Tuhan kami zat yang maha melihat kebusukan hati kami melihat kotoran di dalam batin kami ya Allah engkau tahu betapa munafiknya kami ya Allah engkau mengerti betapa butuhnya kami kepadamu kepada petunjukmu kepada bimbinganMu ya Allah kami sungguh setelah tersesat ya Allah kami bingung ya Allah menghadapi sisa umur kami kami bingung amalan kami yang mana yang kau terima ya Allah kami tidak memilikinya ya Allah solat kami dipenuhi dengan riak. Kami menuntut ilmu bukan karenamu. Tapi hanya ingin dibilang kekinian ya Allah. Bukan karena mencintai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Engkau maha mengetahui betapa sering tangan ini kotor dengan maksiat. Betapa sering mata ini kotor. Dengan hal-hal yang kau benci ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kaki kami untuk pulang kepadamu. Ya Allah, jangan sesatkan kami. Ya Allah, sungguh kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Memang hati kami penuh dengan kemunafikan, seringkali iblis merajai hati kami. Ya Allah, namun ya Allah apabila engkau tolak kami engkau keluarkan kami dari rahmat-Mu kepada siapa lagi kami harus berharap ya Allah ya Allah kami bersaksi bahwa kami mencintai dirimu dan mencintai Rasul-Mu ya Allah meskipun banyak sekali kotoran-kotoran yang keluar dari mulut kami ya Allah ya Allah betapa sering kami durhaka pada kedua orang tua kami, kami tidak mampu membahagiakan mereka, ya Allah. Sementara mereka sudah tidak ada lagi di sisi kami, ya Allah. Ya Allah, jangan azab kami, ya Allah. Jangan turunkan balamu kepada kami, ampuni kami, ya Allah. Maafkan tangan ini, maafkan kaki ini, ya Allah. Ya Allah bulut dan lidah kami seringkali menghina orang lain Menghibah orang lain sementara azabmu menunggu kami ya Allah Waktu yang dijanjikan oleh dirimu dan malaikat maut pun menunggu kami ya Allah 70 kali sehari malaikat maut menghampiri kami ya Allah Ya Allah bisa jadi setelah ini kami mati ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Ya Ghaffar, Ya Tawab, Ya Satar Wahai zat yang maha menutupi aib, tutupi aib kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, suami kami, istri kami ya Allah. Ya Allah kau mengetahui kami mendambakan pasangan hidup yang dapat membimbing kami ya Allah. Engkau mengetahui kekurangan kami ya Allah Namun rahmatmu, nikmatmu mahal luas ya Allah Tolong kami ya Allah Angkat derajat kami ya Allah. Jadikan kami ahli sholat ya Allah. Jadikan kami ahli zikir ya Allah. Jadikan kami ahli takwa, ahli sholawat. Jadikan kami orang-orang yang bermunajat di malam hari membaca Al-Quran ya Allah. Jadikan kami mencintai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Tertatih-tatih kami berusaha meninggalkan maksiat ya Allah. Di kota ini kami tidak tahu kemana harus pergi. Ke kanan kami melihat maksiat, ke kiri kami melihat maksiat. Harus kepada siapa kami mengadu ya Rob? Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami. Tariklah kami ke dalam rahmat dan mu ya Allah. Ya Rob, Allahumma firlana zunnubana. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا شيخنا وساتذاتنا واخواننا واخواتنا وذرياتنا واحبابنا وازواجنا وتلاميذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على رحمتك يا من برحمتك يا مرحمين يا الله مسكي كمي Batin kami busuk, membusuk dengan dosa yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, ya Allah. Ampuni kami, kami mohon ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Sucikan batin kami, lingkupilah kami dengan orang-orang yang mencintaimu. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami, murid-murid kami. Sahabat-sahabat kami dari orang-orang yang tidak menyakiti mereka, menzalimi mereka lahir batin, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Matikan kami semua dalam keadaan husul khatimah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة Allahumma ala hiqin ala hamtu di lahi rabir ala rahim ala nik ya midin. Iya kana ambu duwa iya kana stainu ina sura tal mustaqim sura tal ladina anam taa dehi mughairil maldub i amin. Terima kasih ya Allah. telah mempertemukan kami semua di dalam rahmatmu. Jangan pisahkan kami Allah dari rahmat dan cintamu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin dan satukan kami semua di dalam telaga kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil ya alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan dan juga kita dengarkan khasanah keilmuan mudah-mudahan menambah uh, khasanah keilmuan kita dan juga nantinya kita akan bertemu di lain kesempatan dengan uh, apa namanya materi-materi yang kemudian akan meningkatkan keimanan kita semua. Mari sama-sama kita membacakan uh, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma ilaih ilaih wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.